adalah atas berkat kerjasama dengan warga masyarakat dan dinas terkait, karena tema hari ini adalah menyatu dengan alam. Harapannya warga masyarakat selain kita melakukan ritual penyadaran gunung ini bisa melestarikan alam yang ada di wilayah desa Sinduk ini, gitu mas. Jadi secara nyadaran gunung ini adalah ini memang pewarisnya nenek moyang kita, dan ini dilakukan bukan hanya sekarang saja tetapi dari dahulu. Jadi awalnya ketika bubak tanah desa Sinduk ini, yang bubak atau yang pertama melakukan membuka desa Sinduk ini diberi wangsit, diberi petunjuk supaya melakukan ritual hal seperti ini. Saya selaku kepala desa saat sekarang terus melestarikan. Dan pada waktu itu di tahun 90-an, waktu itu kadesnya tidak ada, PC tidak melakukan 1-2 tahun, luar biasa mencekam mas. Ada malapetaka dan luar biasa. Dan setelah kita melakukan lagi, alhamdulillah warga masyarakat sudah diberi kesehatan, menyatu jadi satu. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.